Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam rancangan seterusnya di Podcast Cacas. Borak santai bersama intern Cacas. Okay. So hari ni kita bersama lagi bersama dua pelatih industri Cacas. Tapi hari ni saya bersama dengan dua pelatih yang merupakan dari Departemen Marketing, Departemen Pemasaran lah, lebih kurang macam tu kan. So tujuan kita sama, hari ni kita nak dengar perkongsian mereka di jabatan yang berbeza, departemen yang berbeza lah kiranya kan. So tapi sebelum kita mulakan, kita nak dengar dulu ataupun kita nak minta mereka kenalkan diri terlebih dahulu. So selamat datang kepada kedua-dua pelatih industri Caca, selamat datang. Okay, seronok ni. Kalau team marketing ni dia berbeza sikit, dia punya enjoy, dia punya macam seronok ni memang lain macam sikit. So kita tahulah nama dari universiti mana, kemudian jurusan apa. Boleh mungkin silakan daripada kanan saya dulu. Nama saya Norofa Ain binti Abdul Halim. Okay. So boleh panggil saya Wafa. Alright. Okay, saya daripada Politeknik Nilai. Mm-hmm. Saya mengambil jurusan Diploma Islamic Banking and Finance. Oh, Islamic Banking and Finance. Okay, yes, mungkin. Assalamualaikum. Hai. Nama saya Faris Haikal bin Mulyadi. Saya berasal daripada Selangor. Okey, belajar dekat Politeknik Kota Kinabalu Sabah. Ha, Kota Kinabalu Sabah. Tahu tak kat mana? Jauh Sabah jauh, tu. Jauh kan. Ha. Alright, so Politeknik Kota Kinabalu Sabah and then saya ambil course Diploma Pemasaran. Okey. Saya ambil Diploma Pemasaran. Alright, terima kasih untuk kedua-dua Wafa dan juga Faris. Okay. So, kita tak nak buang masa, kita nak tanya terus soalan yang pertama. Okay, kita seperti kita tahulah, kita nak tahu pengalaman kan. So, sepanjang latihan industri di Cacas, apa sebenarnya ataupun apakah skill yang telah dipertingkatkan dalam diri masing-masing? Yang telah dipecahkan tembok, kata tembok kemahiran yang telah dilalui oleh Wafa dan juga Faris. Okay, Wafa boleh mula? Okey, skill yang saya dapat belajar di apabila intern di Cacas ni, saya dapat belajar digital marketing. Okey. Tahu tak macam digital marketing tu? Tak berapa nak familiar. Mungkin Wafa boleh cerita sikit macam mana? Okey, digital marketing ni merupakan ads marketer. Melalui platform Meta Ads, iaitu Facebook dan IG. So kiranya untuk ads ni, dia merupakan iklan di media sosial yang berkaitan dengan spend dan leads. Okey, so maksudnya iklan-iklan yang ada dekat IG, Facebook tu semua daripada ads tu lah eh? Ah, ya betul. Okey, so Wafa lah yang jaga? Saya yang jaga. Oh, so macam mana Wafa rasa daripada digital marketer tu boleh sebagai skill yang baru untuk Wafa? Sebabnya skill ni sebelum ni macam saya tak familiar langsung. Okay. Dan saya macam tak ambil tahu langsung. Sebab so, Wafa diploma ni kan, finance, banking. Finance, betul tu. Tapi ada berkaitan jugalah, sebabnya berkaitan dengan spend ataupun nombor. Okay, faham. So itulah macam skill baru yang saya dapat. Lepas tu soft skill yang lain saya dapat macam mengumpulkan data-data base. Okey. Seperti berfamiliar dengan ROI, iaitu return of investment. Okey. So faham. So ada tak skill lain yang Wafa mungkin bertambah sepanjang Wafa di latihan industri? Mungkin Wafa ada tambah daripada segi leadership skill, mungkin Wafa boleh kongsi? Okay. So saya kira kalau ads ni kan perlukan daripada orang kata nak content dari marketing. Lepas tu kita nak tahu juga berapa orang kata jumlah customer yang masuk kan. Macam mana pula Wafa uruskan perkara macam tu? Okay, uruskan. Okay, first kita kena dapatkan content daripada marketing. Kita kena cari content yang banyak view, like dengan komen. Okay, lepas tu kita akan terus boost. Bila dah boost, nombor daripada customer akan masuk ke nombor TS team sales. Alright, so Wafa akan check dari situ lah. Ya, betul. Okay, faham. Okay, terima kasih Wafa. So kita dengar pula daripada Faris. Mungkin dia boleh, mungkin Faris ada pengalaman berbeza kan, yang kita fahamkan. Faris mungkin boleh kongsilah pengalaman yang Faris dah lalui. Alright, so kalau macam dari pengalaman saya yang intern dekat Cacas ni, sebab dulu saya bukan marketing. Okay. Kan? Saya daripada sales pindah ke marketing. Okay. Team sales dulu. So, dia job rotation, waktu sale dulu yang
tak dapat apa yang baru dapat dipecahkan tu macam online, buat secara online, menjual secara online. So sebab kalau menjual secara online ni berbezalah dengan cara kita menjual secara fizikal kan. Okay, sebab saya ni orang yang biasa menjual secara fizikal. Cakap dengan orang depan. Cakap dengan orang, saya suka bercakap. Bang, mai beli bang. Saya suka macam tu. Sebab jadi orang selalu terpengaruh lah. Senang tak terpengaruh. Saya jadi pandai cakap. Okay. Alright. So, kalau macam jual fizikal lebih mudah lah. Sebab first saya masuk, saya ingat saya kena jaga butik. Rupanya saya jaga online sales, buat sales secara atas talian, okay? So VL untuk customer ni dia berbagai ragam. Betul. Ada yang macam kadang ada, saya pernah satu kali tu team sale, saya pernah nombor tu ads tu baru masuk, tiba-tiba marah-marah. Macam benda yang tak ada kaitan lah macam tu. So macam kenapa ni makcik ni kan, salah nombor mungkin kan. So macam terkejut. Itu mungkin antara cabaran-cabaran lah untuk buat sales online waktu awal-awal mula masuk. And then lepas tu pindah ke marketing. Saya pindah ke marketing pula. Okay, cabaran baru dia dari segi untuk merealisasikan kempen. Kempen-kempen yang berkualiti lah. Supaya kita punya, bila dah buat kempen ni, kita ada cost. Okay, bila kita ada cost, and then bila pulang balik untuk modal kita buat kempen apa semua tu tak setimpal dengan hasil yang kita dapat, okay. Hasil jualan yang kita dapat. So kita macam frust jugalah, kesian. Okay, kesianlah kepada bos dengan orang team apa lagi kan, penat-penat untuk shooting apa semua, tapi hasil tu macam kurang memuaskan lah. Itu mungkin cabaran yang besar untuk marketing lah. Yang orang kata, orang akan lihat pada marketing macam mana photoshoot dia kita akan guna. Kata, sebab team sale, seronok lah korang pergi shoot betul-betul. Padahal diorang tak tahu yang macam kalau benda kita tu, ada target juga. Kita orang ada target juga. Itulah dia. So, okay, faham. Itulah benda ada yang, skill yang dapat di skill yang untuk kita ditingkatkan lah. Betul, ditingkatkan. Okay, so itu soalan pertama lah. Soalan kedua kita nak tahu jugalah. Macam mana untuk Wafa dan Faris kan? Macam Faris daripada team sales ke marketing, dan macam mana pula orang kata job rotation ni bantu Faris untuk kekalkan prestasi Faris? Sebab kita difahamkan Faris akan mendapat best attendance awards sepanjang hampir 4 bulan di Cacas ni. Tak pernah orang kata miss ataupun cuti hadir ke Cacas. Dan kita difahamkan juga Faris ni datangnya bukan daripada area yang dekat-dekat. Datang daripada Sungai Buloh. Itu yang kita, walaupun dia asal terkenal baru Sabah, tapi dia duduk di Sungai Buloh. Dia sanggup datang ke Kajang ni dengan macam cabaran. So kita tahulah macam mana Faris kekalkan prestasi tersebut. So kalau untuk kekalkan prestasi ni, dia semua berkaitan. Kalau untuk kekalkan prestasi yang baik, disiplin lah nombor satu. Disiplin. So kalau disiplin ni, macam contoh saya idola, saya minat main bola. So macam idola saya cakap, Cristiano Ronaldo cakap, dia boleh bagi cara-cara untuk jadi diri dia, Cristiano Ronaldo. Tapi tak semua orang boleh buat sebab tak ada disiplin yang bagus. So disiplin tu amat penting lah kalau nak melakukan sesuatu supaya ia kekal dalam pencapaian yang terbaik lah. Macam disiplin nombor satu. Okay, faham. Disiplin paling penting lah. So macam Wafa pula. Wafa kita tahu, Wafa daripada kata sales online tapi sekejap je lah kan. And then pada orang kata ads. Yang kita faham Wafa tak pernah pun buat benda lah tu kan. Tapi macam mana Wafa boleh kekalkan prestasi Wafa? Yang saya faham juga, mendapat orang kata dapat feedback yang baik daripada bos kan. Orang kata bos pun suka dengan hasil kerja Wafa. Macam mana pula Wafa boleh kekalkan prestasi tu? Daripada tak tahu jadi tahu, jadi mahir, jadi pakar dah sekarang. Macam mana? Silakan Wafa. Okeylah. Macam X ni, macam mula-mula saya belajar pun, macam bagi saya macam susahnya benda ni. Betul. Sebabnya saya tak pernah belajar dan saya tak pernah ambil tahu benda ni. So kiranya saya macam, saya set mindset saya untuk terus kekal belajar benda tu. Sebabnya apa yang kita minat, apa yang kita nak, bertentu benda tu baik untuk kita. Apa yang saya buat, saya set mindset. Lepas tu saya cabar diri saya. Okay. So hari ke hari saya belajar. Walaupun kadang-kadang adalah juga rasa down ataupun rasa macam sedih atau apa. Tapi sampai bila kita nak sedih gitu. Betul. Kan. So jadinya kita kumpulkan kuatan. So kita terus buat. Sampailah sekarang ni saya boleh faham apa itu X dan saya boleh buat dengan baik. Okey, faham. So kedua-duanya memang menekankan disiplin dan juga mindset positif. Itu yang paling utamalah saya kira dalam mana-mana tempat pun, dua perkara itulah yang kena dikekalkan kan. So itu soalan yang kedua. Soalan ketiga pula.
kita faham zaman sekarang dah zaman teknologi 4.0 lah orang kata kan. Dengan teknologi sekarang, mungkin boleh kongsi pengalaman yang Faris dan juga Wafa ada dekat tim marketing, tim pemasaran ni kan. Macam mana boleh bantu untuk masa depan? Mungkin Wafa dengan Faris nak orang kata nak sambung degree ke kan, ataupun kata nak ada buat part time dulu ke, boleh cari duit sebagainya. Macam mana nak bantu kedua-duanya pada masa akan datang? Silakan mungkin kongsi Wafa dulu. Okay. Untuk saya lah, untuk kerjaan masa depan. Okay. Mungkin saya akan mempelajari dan mendalami ads lagi. Sebabnya ads ni merupakan ilmu yang bagi saya mahal. Sebab tu saya rasa macam perkara ni perlu dibelajar lagi dan belajar lagi. So mungkin satu hari nanti dekat luar saya boleh pasarkan sesuatu produk ataupun perniagaan sendiri. Melalui ilmu yang saya dah dapat. Okey, faham. So memang pentinglah kalau kat luar sana nanti kan, kerja pun sekarang susah nak dapat, yeah, orang kata betul. Kan. Dengan bisnes ni adalah salah satu cara orang kata terbaiklah, dan skill ni lah yang boleh bantu mungkin Wafa dan juga Faris lebih orang kata kehadapan, betul tak? Yeah, betul. So macam mana pula dengan Faris sebagai orang kata konten sebagainya kan, untuk pengalaman akan datang macam mana? So kalau macam dari saya, apa yang dapat saya gunakan, apa yang saya pelajari daripada Cacas ni untuk masa depan, saya gunakan dia lebih kepada macam contoh, nanti saya dah degree, saya akan sambung degree, and then mungkin saya akan buka satu business. Okay. Bila saya nak buka satu business tu, of course kena tahu cara nak buat jualan, sebab betul. Sekarang zaman online kan, betul. Semua ujung jari. So kita nak belajar macam mana cara nak buka beg kuning, semua beg oren, okay, jual kat Shopee, TikTok kan. So sebab saya pun pernah juga berada dalam team sale, so saya ada pengalaman juga cara untuk setting box-box kotak atau apa semua kan, untuk menjual. And then untuk buat video pula, saya dah alhamdulillah saya pula pernah join marketing. Saya buat dua jenis job scope kerja kan. So marketing saya belajar editing. So pembelajaran untuk buat editing apa semua tu saya akan gunalah untuk saya buka bisnes kecil-kecilan dahululah waktu saya dah masuk degree nantilah. InsyaAllah, kita doakanlah mungkin semoga bisnes kan berkembang maju kan, dia nak kan. Okay, kalau Faris dah berniat macam tu, insyaAllah lah kita doa semoga dipermudahkan. Amin, insyaAllah. So itu adalah soalan yang ketiga. Kita nak tahu juga soalan yang keempat, kita nak tahulah. Sebelum kita habis slot yang terakhir kan, kita dah dekat ujung apa sebenarnya. Sebenarnya lah kan, tapi kita nak tahu jugalah. Yep. So yang Faris dengan Wafa, orang kata 3 ke 4 bulan di sini kan, apakah momen-momen yang akan dirindui? Mungkin ada momen yang orang kata akan dirindui di Cacas ni. Mungkin boleh bercerita sikit lah macam mana keadaan orang kata, nak tahulah juga apa yang kedua-dua pelatih ni hadapi semenjak Cacas kan. Yeah. Mungkin boleh kongsi Faris mungkin. Untuk momen dekat Cacas. Momen kalau kat Cacas ni yang paling indah-indah berkaitan dengan ni lah, rakan-rakan sekerja lah. Yeah. Rakan-rakan sekerja kat sini sangat-sangat supportive. Okay. Diorang jenis yang bukan jenis yang apa, golongan yang toksik lah. Bukan golongan-golongan yang memberikan perkara-perkara yang negatif. Diorang selalu memberi benda yang positif. So, bila diorang memberi benda positif ni, kita nak bekerja dalam kelompok tu memang sangat-sangat best lah. Dia punya feel tu. Lepas tu macam penguat saya juga. Okay, penguat saya sampai dah nak habis intern dah minggu ni dah nak habis intern. So, penguat dia kawan-kawan jugalah, kawan-kawan dekat marketing, kawan-kawan dekat team sales. Okay. Contoh macam kawan-kawan kat marketing tu, diorang kalau macam biasa marketing dia tak boleh balik on time tau. Macam team sales kan. Dia kena kalau selalu balik lewat lah. Balik lewat. Kena edit content, kalau campaign lagi lah lambat kan nak balik. So kalau macam saya edit content yang apa marketing lain, edit content lambat. Diorang ni jenis hati si jiwa. Selagi seorang tu tak siap kerja, diorang takkan balik. So ramai-ramai nak stay sampai bilik, sampai kerja tu habis. Tu yang macam saya macam susah nak dapat kawan macam ni lah, susah senang ada. So diorang pun yang selalu willing hantar saya kan, hantar saya. Saya pergi kerja naik MRT, so nak pergi ke Cacas ni ke stesen MRT nak kena tunggu bas. So kalau malam-malam tu dah lambat sangat tak ada bas, so diorang willing untuk hantar saya ke stesen MRT tu. Dari awal sampai saya dah nak habis intern, diorang pengorbanan yang besar lah kan. Susah sama-sama. Diorang buat benda tu macam susah lah. So diorang memang sangat-sangat baik lah. Untuk orang-orang yang dekat Cacas ni. Okay, terima kasih Fahri. So macam mana dengan Wafa pula? Okay, kalau macam saya, apa yang saya macam tak boleh lupakan,
Dan environment lah. Environment memang positif. Memang saya suka sebabnya kalau macam kadang-kadang dengan kerja tu adalah rasa down. Tapi dengan environment sekeliling kita yang positif, dia memberikan saya semangat tau. Mungkin dengan tu saya boleh teruskan lagi jadi lebih kuat dan terus lagi untuk teruskanlah untuk buat kerja tu dengan baik. So yang first environment yang okay. Dan seterusnya mungkin dengan apa tu, dengan apa untuk momen-momen bonding ke? Betul tu. Sebab kat sini pun macam banyak momen bonding yang dah lama lah wafat. Lama dilalui semua tu. Sebenarnya macam umpama macam bukan kerja je, mungkin kita ada buat macam aktiviti-aktiviti semua tu. So semua tu membuatkan inter dicacas ni seronok. So jadi seronok, so dia bukan fikir pasal kerja sahaja. Jadi macam-macam lah. Ya, jadi macam-macam. Okay, thank you Wafa dan Faris. So mungkin lepas ni selain Wafa dan Faris akan ada pengganti lah kan, yang akan menggantikan tempat Wafa dan Faris di Cacasus ni. Jadi mungkin boleh bagi sikit tips ataupun kata-kata kepada adik-adik intern yang akan masuk selepas ni, atau walaupun sama ada di Cacas ataupun bukan di Cacas, mungkin boleh kongsi sikit tips pada mereka. Wafa, mungkin boleh start dulu. Okey, apa yang saya boleh kongsi mengenai tips kepada pengganti saya iaitu digital marketer, saya nak ucapkan good luck lah. Mesti kalau korang dapat position ni, mesti korang suka berkaitan dengan spend ataupun semua tu. So korang Wafa harap korang dapat Wafa harap korang dapat budget spend tu dengan baik untuk mendapatkan pulangan yang ditargetkan. Okay, thank you Wafa. So, macam dengan Faris pula? Kalau untuk saya, Faris mungkin boleh kongsi lah sikit Faris macam yang terakhir untuk adik-adik intern ni kan. Yang kata Faris dapat luar daripada, orang kata bidang. Kemudian dapat masuk kepada bidang mana sendiri kan. Mungkin boleh kongsi kepada adik-adik yang kata tak dapat masuk bidang yang mereka nak. Macam Wafa cakap tadi kan. Kita suka lah dengar Wafa cakap bila dia kata tak semestinya yang kita rasa terbaik tu adalah baik untuk diri terbaik. Kita betul tak? Mungkin Wafa Faris boleh kongsi lah pengalaman di sales online tu sebenarnya ada hikmahnya, dan juga macam mana Faris boleh kongsi kepada mereka yang tak dapat. Kalau macam saya yang awal-awal tu bukan bidang kan. Lepas tu dapat bidang saya. Kalau bagi saya, kalau saya sendiri, saya jalankan je dulu. Kata biasanya lah, kata kasarnya. Jalankan sahaja dulu, ikut sahaja alur dia, tapi jangan keluar daripada simpang tu. So kalau macam dapat sesuatu apa jawatan kan, walaupun tak berkaitan dengan kita, buat je betul-betul dulu. Buat betul-betul dulu supaya kita faham. So nanti kita dapat something. Supaya kita dapat something, dapat ilmu. So nanti bila kita dah keluar, orang tanya, "Eh, kau pernah ke buat sales secara online ni?" So kita dah ada view. Apa view pula? Kita ada value. So dia, kita dah ada, kita boleh cakap, "Eh, pernah. Aku dah pernah buat yang ni, dah pernah buat macam ni, macam ni." So orang tahu, "Oh, budak ni dia tak kosong," kau orang cakap. Dia ada. Okey. Dia ada. Dia tak kosong. So apa yang korang dapat dekat Cacas ni, contoh dapat jawatan yang tak sama dengan apa yang korang belajar, korang cuba dulu buat. Mana tahu, mungkin kita tak tahu, mungkin rezeki tu Allah nak buka dekat mana-mana. Mungkin kat tempat ni Allah baru nak buka rezeki korang. Korang baru macam celik, "Eh, aku rupanya boleh buat benda ni." Sebab tak pernah-pernah buat, macam saya tak pernah-pernah buat sales online. Tapi okey, saya cuba juga dalam 2 bulan tu baru dapat adapt. Okey, so dapat adapt and then, "Oh, boleh buat ni." So pencapaian untuk sales pun memberangsangkan juga. Bolehlah buat sale, orang cakap kan. Tak adalah kosong, tak reti nak buat. So boleh menjual juga secara online. Itu je lah. So apa-apa pun jawatan korang dapat, korang jalankan sahaja. Jalan je dulu. Orang kata lenjan je lah. Lenjan je dulu sampai dapat sesuatu value tu. Sebab kita tak tahulah sampai kita cuba, betul tak? Betul, kita kena cuba dulu. Betul, okay. So kita pun dah di soalan terakhir. Orang kata dah, kita dah bagi dah kata-kata semangat kepada adik-adik intern. Kita dah tahu jugalah sebab Wafa dan Faris juga akan menamatkan latihan industri dalam masa terdekat ni. So ini lebih kurang hari, orang kata hari terakhir lah. Bukan hari terakhir lah, 2-3 hari terakhir, minggu yang terakhir di Cacas.
mungkin boleh bagi sikit ucapan kepada Cacas ataupun orang kata apa-apalah yang nak dikongsikan kepada Cacas sebelum menamatkan latihan industri. Silakan Wafa. Okey, ucapan saya untuk Cacas, first thing, saya nak ucapkan terima kasih kerana ambil saya sebagai intern dekat sini. Pelbagai ilmu dengan skill yang saya dapat belajar, memang saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Lepas tu, apa yang saya nak ucapkan, saya akan doakan Cacas akan terus maju dan dapat mencapai satu tahap yang lebih tinggi. Okey, okay, terima kasih Wafa. Okay, Faris mungkin boleh ucapan sikit. Okey, ucapan untuk Cacas. So, terima kasih kepada founder Cacas, bos dan bos Afiq dan puan Syakila. Alright, sebab bagi peluang untuk intern macam saya, Wafa dan intern lain dan bekerja dekat Cacas. Okey. Walaupun kami intern tapi diorang still percayakan kita orang. Macam tu. Diorang still ambil untuk bekerja. So, satu benda yang saya amat-amat agak hargailah. Sebab yalah jarang kan tempat kerja-kerja yang besar. Lagi-lagi besar kan. Cacas ni pun dah ada 5 butik. Okey, 5 butik. So 5 butik nak manage yang dekat HQ ni pakai budak intern kan. So macam serius lah. Tapi rupanya sebenarnya boleh lah. Ada orang memberikan kepercayaan sepenuhnya. So kepercayaan tu sangat-sangat bahagialah. So itu saya nak ucapkan terima kasih pada founder Cacas. And then saya doakan semoga Cacas ni lebih berkembang. Sebab sekarang dia dah 5 butik kan. Betul. Nanti mana tahu seluruh semenanjung, seluruh negeri ni dah ada butik Cacas kan. Lagi orang kenal lagi brand kita ni. So saya nak ucapkan lagi sekali terima kasih pada founder dan gulak untuk Cacas yang akan datang. Semoga lebih besarlah branding korang. Lebih dikenali ramai. Itu sahaja saya doakan. Okey, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Faris dan Wafa. Jadi inilah penghujung rancangan podcast kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada mereka berdua, kepada Wafa dan juga Faris daripada tim marketing kerana sudi berkongsi pengalaman dan juga memberikan sedikit tips kepada semua adik-adik intern dan juga ucapan kepada Cacas. Dengan ini saya Balkis Ahmad, pengacara anda untuk podcast Cacas. Mengundur diri dan kita harap akan berjumpa lagi di episod akan datang. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye.